rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita berhasanah diri, bersyukur, maka waktu yang paling cocok dan paling nyaman untuk kita bermuhasabah, untuk kita berintrospeksi diri, untuk kita bertafakur adalah di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu kita luapkan keluh kesah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keluh kesah kita di dunia ini? Yang bisa menyambutnya hanya Allah. Kalau kita keluh kesah sama besti, besti enggak bisa bantu kita. Ayo, siapa yang punya besti? Oh, ini besti saya. Coba lah keluh kesah sama dia. Apalagi kita ketahui ya Allah, kuburna anda benar naik haji bahasanya. Siapa? Sama Allah tuh. Besok naik haji langsung kita ketahui ya Allah. Banyak cuma mereka ngumpul rongsokan awal naik haji. Nah kita yang bergemur harta, rumahnya, uang, ada mobil, ada motor, dan sebagainya. Karena kalau tidak terhaji, bahasa tetapi orang yang begawinya rongsokan bisa naik haji. Nah ini semua apa? Kita sama Allah Subhanahu wa taala. Keluh kesahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hidup ini penuh dengan makna ibadah. Satu tujuan hanya untuk mengharapkan Allah. Nanti berbagi musuh semua malih. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini bisa membawa manfaat dalam hidup kita. Dalam lebihnya maaf terhalang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.